Halo, ketemu lagi di Kalong Show. Oke, di hari Minggu yang spesial ini, saya akan memulai video di mana Lili bernyanyi di suatu acara di Net TV, kemudian disusul oleh Nazar. Ya, jadi kita video pertama ini kita coba ketawa-ketawa dulu, ya, coba santai dengan lagu bluesnya Lili, ya, yang judulnya Setrika, you know. Kemudian kita ketawa-ketawa lihat Nazar. Oke. Gak usah lama-lama, langsung aja kita tonton. Kita mulai ya. Baru dibuat. Gue udah bilang sebelumnya, dia itu blues ya. Kelihatan banget ya. Next. Ini panas, barang berbahaya. Dikit kena, langsung melepuh, baby. Ini panas, panas. Jangan disentuh. Jangan sentuh. Kalau sentuh, kamu bisa gosok. Gokil, gokil banget ya. Blues adalah genre yang saya suka juga. Dan Lili idola saya menyanyikan lagu blues meskipun judulnya Setrikaan. Gua membayangkan jika suatu saat Eric Clapton datang ke Indonesia yang menyanyikan lagunya itu Lily duet dengan Eric Clapton. God. Ah, kayak mimpi jadi kenyataan, tapi itu cuma mimpi ya sepertinya. Oke. Kita lanjut ya. Kurang naik. Kita lanjut di Nazar ya, ketawa-ketawa sedikit ya. D minor. Naik lagi, D minor, E, naik lagi, E, D, D, E, F, naik, F, L, Ntar terakhirnya turun, ya, nadanya ya, lawakan lama sih sebenarnya itu. D minor. Sendo. Sendok siapa? Gokil suaranya ya, Nazar tuh hebat banget ya. Semenjak dari KDI aja dulu udah kelihatan suaranya bagus banget. Sendok siapa? Sendok siapa? Makan pakai sendok. Minum pakai sendok. Semuanya. Gila suara, suaranya bagus banget Nazar ya. Gimana teman-teman? Pertama Lili mengeluarkan sisi bluesnya dia, sisi aslinya dia menyanyikan lagu Setrikaan. Kemudian Nazar menyanyikan dangdut yang dia ciptakan sendiri
judulnya Sendok. My God, itu keren banget, keren dan lucu banget, dasar sumpah. Kemudian Vincent yang joget begini-gini. Oh my God. Aduh, teman-teman, ini karena hari Minggu saya bikin ada komedinya juga ya, karena besok teman-teman sudah mulai masuk lagi kantor, atau mungkin yang kuliah lagi online juga, yang jangan lupa yang sedang tugas akhir, ayo buru-buru selesain ya, jangan malas-malesan ya, karena hari Senin dan hari lainnya sama saja, sama-sama kita harus bahagia dan juga melakukan tugas kita dengan baik ya. Oke, di next video saya memberikan reaction lagunya Dul ya, lagu Dul yang terbaru, musik videonya, cuman saya masih belum tahu judulnya apa. Kita nanti nonton sama-sama ya, oke? Sampai ketemu di Kalong Show. Stay Kalong.